Sebuah rekaman yang muncul baru-baru ini menunjukkan reptil berbahaya mendekati sebuah rumah panggung di Borneo. Buaya itu mendekati seorang wanita yang menurut laporan bernama Ambo yang sedang membersihkan kerang yang baru ditangkapnya. Tak disangka, wanita itu kemudian terlihat bermain-main dengan buaya itu. Dia memercikkan air menggunakan selang ke moncong buaya itu. Dengan suaminya yang berdiri di dekatnya, dia lalu dengan santai melemparkan makanan laut ke binatang yang lapar itu. Menunggu dengan sabar, buaya itu menangkap makanan yang dilempar kemudian lenyap kembali di bawah air. Dilansir dari beberapa media, ternyata Agus yang menyiarkan kejadian ini menyatakan bahwa sudah menjadi hal umum jika buaya yang berteman dengan manusia mengunjungi rumah untuk mendapatkan makan. Kejadian itu terjadi di kota pesisir Bontang, Kalimantan Timur yang memiliki jumlah buaya air asin yang tinggi yang berkeliaran di perairannya. Buaya dalam rekaman ini diyakini memiliki panjang 12-15 kaki. Agus pun berkata, wanita dalam video itu adalah tetangga saya. Kami mengenalnya sebagai Ibu Ambu. Dia sedang membersihkan kerang dan mengeluarkan dagingnya lalu memberikannya pada buaya. Dia adalah tetangga yang ramah, pungkasnya.